guys. Ini bubuk lepeknya, ini daun pisangnya, guys. Dibentuk dulu daun pisangnya, apa lebar-lebarnya. Lepas nanti bungkus lepeknya ya, guys. Kalau di kampung kami ini, guys, masih apa manual. Kalau baru lahiran anak bayi kan, sesudah udah 7 hari dibuatlah ini makan lapet. Apa? Lapet obus-obus. Ya bahannya tadi beras. Beras kelapa. Iya betul bilang Christian, kelapa. Gulanya gula merah pun boleh. Gula putih pun boleh. Tapi lebih enak kalau gula merah. Terus ya, itu dicampur, guys. Hai guys, inilah cara mengaduk lapse obus-obus ya. Kodam josinya ya. Tahun begitu jadi kurang kita lah. Plastik pol. Gak tidur. Oke guys. Hai guys. Ya, ini mau mengaduk lapek obus-obus ya. Dibuat dulu garam sedikit biar agak gurih. Iya kan, Bu ya? Ini guys mau buat lapis obus-obus guys, namburuku ini. Iya guys. Ini hand sanitizer ini dua guys, hand sanitizer ini duanya guys. Inilah tepungnya guys, tepung berasnya kan udah dibuat gula merah. Terus ini garamnya guys ya, biar gurih guys. Iya Bu ya? Iyo. Biar enak kan? Uwe. Gula putih ya? Ini orang Jawa. Ketok kenai. Bentar lagi gula putihnya ya guys. Udah masak-sak dulu bahannya. Itu kan masuk di gula merah ini. Nah, ayo deh pasal begini yang masih respon ini. Ayo dong nunggu pisah jam, mama juga gula putih nanti ke bawah kawan. Padahal jadi ini, karena keluar rumah ini. Sana, sakit sih ya. Kenapa lah jam aku putih. Ah, gula merahnya guys. Tutul aja guys, tiris-tiris terlalu lama guys. Ini simple. Tok, hancur. Ini atur-aturnya si barbar losung. Ini namanya adan guys. Rumput daun ubi, atuk dolma. Atuk nenek. Nenek gue.
Inilah guys kalau orang Batak. Kalau udah habis lahiran ada 7 hari, itu anggap namanya bikin lapet. Tapi zaman dulu ini, sekarang udah jarang-jarang guys. Makanya jangan tinggalkan zaman dulu ya. Ada Batak. Ini kelapanya guys. Kita tengok dulu entah ada serbuk-serbuk kelapanya ya, rambut-rambutnya biar bersih. Kasong ni mana hai na ika pilihan. Ide di hagula na sapur perjolo ina net tamrin. Ai bahat tu kari tu tol na rong aku ala kita mara dulu. Solo na solo solo nang ahinta. Kalau bikin lape ini guys, jangan terlalu banyak yang macam-macam. Yang komen biar enak satu rasa dia guys ya. Yang nengok bisa, tapi yang bicara nggak boleh banyak yang atur-atur ya guys. Biar jadi dia ubus-ubus guys. Ubus-ubus nanti kalau mau makan mah. Lape ubus. Emak, lorok pusat ko masuk pak berisi. Kamu sejolok amuna, kamu bok pese-pese muna. Makriti kan enam mama. Foto. Abang lo mau aku nih rema-rema. Bangal sekarang. Matungannya. Alam mau lari. Ini guys, nenek Opung Andre. Dia ini nenek yang bersih, yang multi talent. Bisa masak, bikin lapet, keladang. Jala pun udah mati ya. Jual beras. Marsutil pun kuat guys. Marsutil, merdeman guys. Gulung-gulung jadi happy, apa itu namanya guys? Deben lah. Di sana romo guys, lagi nyantai. Ini kancing romo guys, tapi cuma satu istrinya, enggak enam. Walaupun dia kanjeng guys. Kalau dia kan guys, setia kan, itulah harus kita tinggi. Mantannya banyak guys. 15 orang. Kanjeng guys. Cimentek, ini cimentek magodang. Udah muda ina ya guys. Lebih muda lagi yang ini kue kanceng ini guys. Dudumai. Sama capek gitu. Kan si ina ya dan si kanceng. Ina ya dan kanceng rom. Masuk dulu kok masih ina. Akan bersih nyopungan pakai sarung tangan ya guys, sarung tangan plastik buat kue. Alhamdulillah dilakukan. Aha, dunia ini dua sembilan semua. Oh naro, oh guni jagungnya teh. Guni hari itu. Jamu siapa? Nggak, mesti kita. Jadi sebelumnya ya sudah takut sehingga muncul. Aku nebar di sebelah sini. Tampak kesian. Mau lima nutung bangga di bapak sono. Dukar iya. Sama, tukang tangi memang betul. Taruh pas. Pasir. Gurih juga, cuci bisa dong. Gurih double gear disuruh tuar saya dalam. Ini guys, gula putihnya guys, di dapur ya guys. Berapa kilo bu gulanya? 5 deh. Dicoba lah nanti ya kurang manisnya ya, tapi buat dulu 2 kilo ya. 3 kilo langsung.
jenengan mbak tahu aku ngerang aku matang mau matang kamu ngerang aneh itu langsung ini suruh ya lah besar pernah gak punya dulu pokoknya gue daripada si itu nanti gue anak ya. Banyak ini kelapanya ini. Sekarang kita tabur kelapa ya guys. Kita tabur kelapanya guys. Iya guys, biar rata guys. Harus sikit-sikit dibikin kelapanya dulu guys. Soalnya tempat pengadukannya agak kecil guys. Kalau ditikar tadi guys, mudah memang. Ditikar masukin tak kan? Digoni-goni gitu loh. Diturut kondom ini suruh nengkak warna jubung. Dan namanya dia. Baik, keju ekonomika. Rasakan dulu ya guys, nikmatnya tapi omus-omus. Enak. Endor surendor tak kendor kendor. Muah. Ya al guys. Pas mulutnya. Gas. Kata lu mulai. Gas garamnya. Mantap guys. Eh, dia yang ngomong, ngaruk di ruang ini. Nah, malu tuh, on memang inat tau. Jahitnya yang buruk, jahitnya. Mantap, guys. Sini. Inilah lapi Tata. Sekali, guys.
Endol. Ini tanpa dimasak, guys. Kalau masak dulu untuk taruh tong dua unit bakas dua betul kalau masih ada sama di mana lu. Ini semua bego nih. Mantap. Sampai berjatuhan, guys. Mantap. Mantap kali, Bah. Okay. Mantap. Mantap. Mantul. Oke. Ini dia udah laku. Berkah 1,5 kilo berat. Nanti aja nanti. Hop-hop video aku. Halo guys. Sekarang embus-embusnya sudah dibungkus guys. Caranya kayak gini guys. Ini Mbak guys, dilipat. Dilipat. Berarti nama kata itu dari ya. Berarti kan belum tahu dah. Baru dibuatlah kekukusan guys. Itu kan nama kata itu. Ini guys. Dikukus guys. Ada nanti 200 biji nih guys. Itulah bayangkan guys, 200 biji tutup anggap. Berapa kilo? Kalau kilonya guys ini tadi ada itu sekitar 7 kilo guys. 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 Umbus-umbusnya guys. Nanti kepala. Jangan habis itu, jangan habis ya lo. Beras guys. Jangan kan lo, ini banyak lo. Nah. Lipat terus, lipat. Kejar terus. Nah. Oke guys, ini daun pisangnya. Digulung kayak gitu, terus itu masukkan tepung beras yang sudah diaduk secukupnya dan dilipat dan siram di sana ya agar bisa dingin. Siram yang kupas kakinya ya. Mantap kan guys, lape tatanya itu anak-anak lagi dimarahi guys gara-gara semua dipegangin. Takut jorok guys, berhigienis. Jangan ki, jangan kata tadi. Masuk kurang ini nanti bulung yang bersih nih guys. Harus dipotong lagi yang udah dibentuk tadi guys. Bagi-bagi tugas guys. Ya, guys. Ada yang cepat. Megang daun pisang. 200 biji ada guys mau dibungkus. Nembur ini yang bungkus. Bungkus lapet. Lapetnya, busuk-busuknya, secukupnya guys, dibungkus, dilipat seperti biasa. Gampang kan guys caranya? Ini lah guys lapetnya. Rasanya endol guys. Mantap jiwa rasa lapet buatan orang Batak coba asli. Oke, guys, sampai di situ dulu videonya, nanti akan kita lanjutkan lagi guys untuk pengukusan selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen and share. Terima kasih. Koras Moliate. Arigato gozaimashita. Lelila.